Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi tanggal 8 Maret 2021. Nah, saya mau review sedikit hari ini. Tadi kebetulan dari perumahan datang yang ngerjain rumput, jadi ini pada dipangkasin. Alhamdulillah ya, kalau kata orang rezeki gak kemana. Ya udah, langsung saya samperin. Pak, ini mau dibabat ya? Iya, katanya dari kantor harus dibabat semua. Nah, terus akhirnya alhamdulillah saya dapat approve dari perumahan untuk mengelola tanah Fasum ini. Jadi mungkin banyak yang bertanya-tanya, lahannya luas ya, enak banget, alhamdulillah. Nah, ini sebenarnya bukan tanah saya, tapi tanah Fasum. Kemarin-kemarin tuh sebenarnya agak nggak boleh untuk dikelola karena masih proses marketing. Cuman kalau sekedar pakai polybag boleh. Nah, sekarang boleh ditanam langsung, mau tanam mangga atau pohon keras pun langsung tidak apa-apa. Tapi tolong dikasih jarak kira-kira 1 meter dari tembok. Nah, ini dikasih jarak 1 meter ya, pas lah sebit ini gitu. Tadi yang tukang rumputnya bilang, ya udah, alhamdulillah Pak, terima kasih gitu. Ya, enggak apa-apa kok, kata bos udah dibilangin. Ini makanya saya kasih tahu, kalau mau nanam, menanam aja, katanya. Ya, alhamdulillah lumayan nih, ada 100 meter kayaknya lebih ya. Nah, ini sekalian mau, jadi tadi itu yang pangkasin rumput ngerjain. Nah, saya di pinggir sini kan masih banyak kemangi nih tadi, kemarin dicabut-cabutin, dipangkasin, dihabisin. Nah, medianya saya tumplekin, polybagnya saya buang, terus bambu-bambunya juga udah dievakuasi. Nah, rumput-rumputnya tadi sudah dievakuasi sama orang perumahan untuk diambil ke tempat sampah. Nah, kan alhamdulillah jadi lega. Terus rumput-rumput yang tinggi-tingginya juga udah dibabat pakai mesin tadi itu. Nah, nanti mau rencananya gimana ya? Rencana mau saya bikin rice bed lagi yang baru. Nah, ini kangkung udah mulai tumbuh ya, tempat kemarin. Udah mulai tumbuh, rice bednya juga. Jadi di sela-sela rice bed ini sudah dibersihin. Tadi saya sempat bilang juga, Pak, terima kasih ya udah dibantuin. Iya, saya juga terima kasih nih tadi udah ditemenin. Saya sekalian ngenekin tadi sama si bapak yang mangkas rumputnya. Jadi saya ngebantuin dia juga gitu. Ya, paling nggak saya udah ngomong ke bapak gitu, katanya oke deh, terima kasih. Nah, jadi bersihkan dari rumput. Nah, tinggal kita ngelola deh. Nanti mau kita bikin bed lagi di sini sama di sini. Kebetulan kompos juga stoknya udah banyak. Nah, yang di tanah sebelah sana juga udah dibersihin. Ah, kangkungnya sudah jadi tuh, sudah pada numbuh. Yang di sini juga sudah pada numbuh. Nanti paling kena hujan juga bersih lagi ya, Bob ya. Ya, Bob. Sebelah sini di samping juga sudah dibersihin. Ini kangkung sudah numbuh tuh, cakep kan? Ya, di sebelah sini juga udah dibersihin tuh, rapi. Nanti kayu-kayunya juga dibuang.
Nah ini nanti mau ditanam, saya tanam blueberry, udah ngembang tuh. Blueberry apa blackberry ya, saya lupa ini. Sudah ngembang. Nah disini juga udah dibersihin. Nah ini selada merah sudah mulai jadi, yang kemarin saya tanam. Nah sebelah sini juga udah dibersihin. Jadi kalau misalnya mau nanam boleh, tapi dikasih jarak kira-kira 1 meter. Tadi rumputnya juga udah pada dibawain. Ya udah sip, yuk kita mulai beraktivitas dulu. Oh ya, ada update lagi nih. Kangkung di sini tuh udah pada numbuh kan, cakep. Nah ini kena tampias hujan, tapi karena saya pakai daun kering jadi tidak begitu parah. Nah ini ada yang sampai tergenang nih. Oh ini biji cabai ini, Garda Fireworks tuh numbuh. Gak sengaja, kayaknya bekas dari sebelumnya. Nah ini ada yang tampiasnya kenceng banget nih, kena dari atas. Nah ini juga udah mulai rapi kan. Untungnya nanam kangkung jadi nggak begitu parah kena tampiasnya, dan kangkung ini termasuk kuat. Nah sekarang jobdesknya hari ini apa ya, mungkin kita bakal bikin rice bed baru di tempat yang baru. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah punya ini nih, kayu jati Belanda baru. Sudah ada kira-kira berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 50 batang untuk bikin rice bed baru ya. Emang ya mau ikut bikin rice bed baru. Kita bikin rice bed sama cemong nih, ada yang pendek ada yang panjang. Yuk kita ngerjain rice bed lagi yuk. Kita ngerjain rice bed. Habis beli kayu selembarnya goceng buat sekat-sekat ini ya. Iya, jadi lebih rapi nanti, jadi terorganisir. Kalau misalnya ada tukang yang rumput nanti mau mangkas kan enak, udah ada jalurnya. Soalnya kalau nggak dikasih pembatas gitu rumput pada naik pak, nyebrang ya. Kayak di luar negeri ntar. Luar negeri kan pakai kayu gini semua. Oh jadi rapi. Kamera.
bed sudah kita taruh kompos. Nah nanti setelah ini baru daun kering, tapi sebelum itu kita masukin kangkung dulu. Jadi sengaja nggak sampai penuh supaya nanti ada ruang untuk si daun kering. Maaf ya, ini kameranya agak ngembun soalnya kamera anti air, jadi kalau dingin dia agak ngembun. Dah sip, yuk kita lanjut ke sebelah sini nih, kita bikin bed satu lagi. Yuk.
sibuk. Kayaknya dia lagi nyium aroma anting-anting. Nah, ini dapat 2 bed udah saya injek-injek. Akan kelihatan rapi ya. Ntar kalau rumput ini udah mulai pada layu, bakalan kelihatan lebih bagus karena ini kan masih banyak cacahan rumput ya nih kayak gini. Cacahan rumput ini kangkung. Oh, kangkungnya udah mulai tinggi. Nah, jadi rapi kan. Ntar mau saya desain seperti bed-bed di luar negeri, insya Allah, amin. Yang penting harus dikontrol. Nah, mohon maaf nih, ini agak kurang lurus ya, karena nggak bakat jadi tukang. Ntar kita lurusin belakangan. Nah, ini nanti kita kasih jarak sedikit, kita bikin bed lagi berbentuk segitiga di pinggir situ, berbentuk segitiga di pinggir. Nah, kira-kira batas sampai sinilah, kan pas nih bikin bed segitiga, enak tuh. Nah, kan kelihatan. Oh iya, ini tadi media-media bekas di sini itu ternyata cacing semua isinya. Nanti bisa kita ambil, kita evakuasi. Nah, ini masih ada sampah-sampahnya, bisa kita bikin, kan rapi kan, kayak di luar negeri. Kayunya yang itu masih bersih, kalau yang ini udah pada kuning. Ntar kalau kena hujan juga jadi bersih lagi kayunya. Yuk, kita beberes dulu. Udah 5:30. Aktivitas hari ini udah selesai. Mungkin ntar malam kita bakal lanjut lagi. Nah, kelihatan lebih rapi kan. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.